Guys, kita orang ada jumpa satu kedai baru dekat sini. Dia punya menu tu ada unik sikit. Sekejap aku tunjuk. Yang ni roh dalam dia. Sekejap eh. Ni. Kita orang jumpa gabungan antara nasi lemak dengan ayam penyet. So dia buat nasi lemak ayam penyet. Dia makan dengan ayam goreng dengan sambal penyet yang kerik-kerik macam ni. Ni, kau tengok menu yang second ni. Yang ni nasi lemak goreng dengan ayam. Digoreng nasi lemak tu. Lagi menu yang best kat sini, korang boleh boleh jumpa dia punya mi kari daging tetel. Yang ni mi kari daging tetel. Yang ni dia punya mi rebus, mi rebus Mak Nora. Dan pagi-pagi korang boleh jumpa ni, sate, ada nasi biryani dengan ayam merah ataupun kambing. Lepas tu dorang ada kacang pul. Tapi untuk air korang kena try yang ni. Boba dia memang best. Serius, boba dia memang best. Boba dia rasa very special, rasa lain. Dia teh dia pekat, boba dia sedap. Dia punya lokasi ni dia tak susah pun. Kalau korang area dekat Tangkak sana, dia dekat dengan sana tu aircon safe. Apa tak? Aircon safe Bukit Gambir. So dia aircon safe Bukit Gambir. Dia dekat dengan ni, terminal bas dan teksi Bukit Gambir. Korang cari ni, Rewang Dapur Mak Nora. Dia punya taste dia, owner dia claim, memang cara dulu-dulu mak dia sendiri yang masak.